Bersama saya channel kali channel kali ini saya akan membuat sayur oseng, sayur sawi ya teman-teman. Nah, ini ada sayur sawi yang udah aku cuci terlebih dahulu, dan bumbunya kita pakai bawang putih potong cincang saja ya. Jadi kita bumbunya bawang putih saja, lalu nanti kita kasih kecap ikan ya, fish sauce secukupnya saja ya. Mau tahu cara masaknya seperti apa? Yuk tontonin terus video aku ya. Jangan lupa. Kita kasih goreng sayurnya ya. Sekarang kita tambahkan minyak secukupnya saja ya, teman-teman. Lalu kita masukkan bawang putih. Kita goreng sampai agak kecoklatan ya, baru kita masukkan sayurnya. Sekarang kita masukkan sayurnya ya. Kita biarkan sampai matang dulu ya. Kita tambahkan air ya. Lalu kita tambahkan fish sauce ya. Kita biarkan dulu ya teman-teman sampai airnya sedikit menyusut. Kasih angkat ya, ini sudah matang teman-teman, rasanya pun udah pas banget ya. Sekarang kita kasih angkat ya. Nah, sayur osengnya sudah jadi teman-teman. Gampang banget kan cara buatnya, bahan-bahannya pun mudah simpel dicari. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Terima kasih sudah ditonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.